Bruh. Hiya. Whoa. So guys, jadi di sini kan gue tuh seperti yang udah kalian di judul, gue mau ngapain? Ya, jadi gue bakal kirim semua itu. Gue udah kirim semua itu tadi malam dan sekarang gue mau buka gitu dan 11 tanggapan. Terima kasih buat kalian, gue apresiasi motornya, tolong Bapak. Saya apresiasi lagi Bapak. Oke. Gue apresiasi lagi buat kalian, buat 11 orang ini yang udah menyempatkan waktu untuk jawab form stupid ini. Ya, Bapak-bapak, terima kasih. Jadi gue bakal bukain di video ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga komen di bawah mau bikin video apa lagi, karena gue tuh udah mentok banget, gue udah gak ngerti gue mau bikin video apa. Kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi langsung masuk aja nih, yang pertama ada dari Evan Christian Alden. Jadi gue bakal kasih tau dia itu ada kelas 2. Dia tuh motornya cakep. Iya, dia cakep. Gue tanya, seberapa cantik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 10. Thank you. Seberapa baik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 10 lagi. Oh my god, gue menjadi kakak kelas yang baik. Oke. Seberapa asik gue dari 1 sampai 10? 10 lagi. Oh my god, kamu menjadi adik kelas yang baik sekali. Kamu menghormati saya dulu. Kalian tahu gak sih kalau aku pernah suka sama kalian? Dia bilang, gak tahu. Bohong banget, dulu tuh gue pernah bener-bener kayak yang gue tuh cerita ke teman gue. Terus teman gue tuh kayak nyebar gitu loh. Tapi gue gak yakin sih kayak dia tahu apa enggak. Tapi kayaknya dia tahu deh, tapi dia lo gak tahu, ya udah deh. Oke. Kalian pernah suka balik ke aku gak sih? Dia bilang, kayaknya sih. Oke. Apa yang kalian suka dari gue? Katanya, suaranya bagus. Thank you. Suara gue biasa sih. Kalau gue suka sama kalian lagi gimana, gue tanya gitu. Dia bilang, boleh. Itu berarti ada masuk lagi kan, boleh tuh ada kata-kata boleh. Itu berarti kan gue boleh kan, boleh dong. Kan dia bilang boleh, berarti boleh dong. Next di sini ada you know me. I have no idea who you are. I mean like, gue kan ngirimnya ke orang-orang itu doang kan. Pasti gue tahu lah, pasti ya gitu. Tapi gue gak tahu ini siapa. Oke, okay. Dari you know me, dia bilang seberapa cantik gue dari 10 sampai 10. Dia bilang 10. Thank you, you know me. Terus seberapa baik gue dari 1 sampai 10? Katanya 8. Emang gue jahat ya? Ya udah deh, iya, thank you. Terus seberapa asik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 8 lagi. Oke, okay. Gue kurang asik kayaknya sama lo. Aduh, gue maafin ya, aduh maaf deh. Kalian tahu gak sih kalau aku pernah suka sama kalian? Dia bilang tahu. Ini siapa? I have no idea who it is, okay. Oke, kalian pernah suka balik ke aku gak sih? Dia bilang iya. Sumpah dia lebih serius banget deh, gue gak ngerti siapa deh. Tapi, apa yang kalian suka dari gue? Katanya cute. Thank you so much, you know me. Kalau gue suka sama kalian lagi gimana? Dia bilang boleh. Oke, okay. Tapi gue harus tau lu siapa dulu, gak ngerti deh gue. Ah. Next disini gue ada garangan. Oke, oh, gue tau deh. Oh, garangan ini tegar kalau masalah. Karena gue ngasih tau, oh my god, nanti bolong. Udah mat. Gue ngasih, jadi dia namanya Tegar, dia orang Jawa gitu guys. Gue gak ngerti, gue kenal dia tuh gara-gara gue dulu pernah dekat sama orang Jawa. Tapi gue malah suka sama temennya gitu loh. Dan si Tegar ini gitu. Dia bilang gini, seberapa cantik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 8. Thank you, aku tidak cantik enough. Seberapa baik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 8 lagi. Jadi dia anaknya ini ya, kayak gak mau terlalu muji. Tapi gak terlalu mau jatuhin, kayak gimana gak mau bikin sakit hati gitu ya. Boleh. Seberapa asik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 8 lagi. Bener-bener lu tuh, ah. Kau adalah incaran hati. Bohong. Kalian tau gak sih kalau aku pernah suka sama kalian? Dia bilang mana mungkin. Jadi dia gak tau guys. Padahal tuh gue, ah. Bener-bener gue tuh chat-chatin dia terus gitu loh. Kalian pernah suka balik ke aku gak sih? Dia bilang enggak. You are not my incaran hati. Kamu bukan incaran hati, bye Tegar. Apa yang kalian suka dari gue? Gak ada. Demi apa? Ih, sumpah nih anak. Kalau gue suka sama kalian lagi gimana? Gak, dia bilang gak gitu. Semoga, oh ya, semoga buat orang-orang yang gue kirim
form ini gue gak bakal ketemu lagi di real life. Karena gue malu banget sih kayak udah ngirim-ngirimin. Ada yang keempat dari si gaya foto dua jari. Siapa ini? Siapa? Jamet dong, dua jari. Enggak sih, gue juga dua jari gitu. Seberapa cantik gue dari 1-10? Dia bilang 8. Dia kayak yang, ya gitu. Thank you. Seberapa baik gue dari 1-10? Dia bilang 8 lagi. Thank you. Seberapa asik gue dari 1-10? Dia bilang 10. Gue asik, tapi gue gak cantik dan gue gak baik. Tapi yang penting gue asik. Fuh. Alright then. Thank you. Kalian tahu gak sih kalau gue pernah suka sama kalian? Dia bilang ragu sih, tapi sempat mikir iya. Siapa sih? Oh, dua jari siapa sih? Siapa sih? I have no idea. Gue gak tahu. Kalian pernah suka balik aku gak sih? Dia bilang iya. Demi apa? Demi siapa? Gue gak suka yang misterius gini. Gak suka gue. Gue tuh bikin video tuh mau buat ngehibur kalian, bukan disuruh mikir atau gak. Apa yang kalian suka dari gue? Dia bilang orangnya open-minded, asik, seru, cakep. Oh! Siapa? Siapa? I have no idea. Makasih. Iya, makasih deh. Kalau gue suka lagi sama kalian, gimana? Dia bilang boleh. Tapi gue gak tau siapa. Come on. Next. Sini ada Ius. Ius ini nama aslinya Octavio Saga. Keren kan? Iya. Gue pernah suka sama dia. Gue pernah jalan sama dia. Ya, enggak yang literally jalan sih, kayak yang next. Seberapa cantik gue dari 1-10? Dia bilang 1. Yus, kamu bangsat sekali. Aduh, thank you so much. Oke, okay. Seberapa baik gue dari 1-10? Dia bilang 10. Oke, okay, thank you. Seberapa asik gue dari 1-10? 10. Oke, okay, gue asik, gue baik, tapi gue cantik. Thank you so much. Kalian tahu gak sih kalau gue pernah suka sama kalian? Tahu. Iyalah tahu orang gue jadi tahu yang gue tahu. Kalian pernah suka balik aku gak sih? Dia bilang iya. I know. Apa yang kalian suka dari gue? Humble, didn't care what people thinks. Yeah, that's me. Always have on perspective. I don't think so, but thanks. Kalau gue suka lagi sama kalian, gimana? Dia bilang enggak ah. Ya enggak. Okay, enggak. Pius, enggak. Next. Rafif. Jadi, gue tuh pernah kayak dekat sama adik kelas, tapi ya konteksnya sama, gue malah suka sama temennya. Gue maaf gitu. Sebenernya gue gak suka-suka banget sih, cuma kayak yang tertarik banget sih gitu. Terus dia bilang, si Rafif ini jadi adik kelas gue lagi, adik kelas lagi. Seberapa cantik gue dari 1-10? Dia bilang 8. Thank you Rafif. Seberapa baik gue dari 1-10? 8 juga. Thank you Rafif. Seberapa asik gue dari 1-10? Katanya 9. Anjay, gue asik. Aku apresiasi itu. Kalian tahu gak sih kalau aku pernah suka sama kalian? Tahu. Tahu dari mana? Nih. Gue gak pernah bilang siapa-siapa. Nih. Gak dengar lu, Pim. Kalian pernah suka balik aku gak sih? Kayaknya sih. Dia tuh orangnya biasa aja gitu loh, kayak orangnya tuh kok kayak cool gitu. Jadi gue suka sama dia karena lagi-lagi dia orang Jawa. Kayak gue gak tau, kayak gue dipelet sama suku Jawa deh. Apa yang kalian suka dari gue? Dia bilang gak ada. Tapi dia bilang kayak iya sih. Apa sih, gak ngerti gue sama lo. Oke, kalau gue suka sama kalian lagi gimana? Dia bilang gak. Iya, dia punya pacar gitu guys. Terus setiap gue ngepost, setiap dia bikin satu segala atau gimana gitu, gue pasti komen, kapan putus? Ah, next. Di sini ada Arif Dwi Setiawan. Jadi di sini Arif itu cakep banget. Dia tuh teman SMA gua, dia tuh sangat sama gua, dia anak TKJ, dia cakep. Pintar lagi. Terus banyak yang ngomong dia orang Jawa. Terus dia juga lagi jualan gitu loh kayak. Pokoknya siapa sih kalau sama orang manis, pintar lagi. Tapi gua enggak pernah ngomong ke orang sih, kayaknya dia bakal tahu juga. Seberapa cantik gua dari 1-10? Dia bilang 9. Thank you, Rip. Seberapa baik gua dari 1-10? Dia bilang 9 lagi. Thank you. Seberapa asik gue dari 1-10? 9. Kayaknya dia bener-bener kayak yang dia tuh gak mau terlalu menguji, tapi gak mau apa sih, kayak yang bikin sakit hati gue gitu. Mungkin gak mau. Kalian tau gak sih kalau gue pernah suka sama kalian? Dia bilang mana mungkin. Demi apa? Iya sih. Kayak gue tuh gak pernah cerita ke orang-orang. Kayak gue cuma kayak kagum. Apa sih? Wah. Kalian pernah suka balik aku gak sih? Dia bilang iya. Demi apa? Demi apa? Demi apa? Demi apa ya Allah? Yay.
Selamat Lutfi. Jawabannya ternyata tidak. Maksudnya gue gak berekspektasi jawabannya pada kayak gini gitu loh. Kayak Arif, apa yang kalian suka dari gue? Katanya tidak perlu alasan, mergone kau yang Jawa. Tuh kan bener, kayak gimana sih kalau udah Jawa sama Jawa tuh erat gitu gak sih? Kayak erat tuh gitu kan. Setelah gini, dia bilang gini, kalau gue suka sama kalian lagi gimana deh? Dia bilang boleh, boleh, oke. Terima kasih untuk membukakan pintu untuk saya. Dari Danang, oh Danang ini first love gue. Bener-bener kayak first love gue, kayak bener-bener first love gue kayak dari TK nih kayak, ngerti gue. Jadi Danang ini tuh teman gue waktu gue masih di Jogja. Hai Danang. Oke, di sini seberapa cantik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 7. Thank you Danang. Seberapa baik gue dari 1 sampai 10? Dia bilang 7. Thank you lagi. Seberapa asik gue dari 1 sampai 10? Katanya 10, 7 lagi. Oke. Kalian tahu gak sih kalau aku pernah suka sama kalian? Dia bilang ragu sih, tapi sempat mikir iya. Iya sih, kayaknya gue gak pernah bilang juga deh kayak orang-orang gitu kayak berempat. Kalian pernah suka balik aku gak sih? Dia bilang iya. Iya sih kayaknya. Oh iya, ampun. Dia tuh benar-benar gue tuh kalau misalnya pulang ke Jawa, pulang ke Jogja gitu, terus gue minjem gitar, dia tuh kayak benar-benar yang baik gitu loh, kayak yang minjemin gue buat berbulan-bulan. Terus sekarang udah tuh es krim kayak yang bapak tuh masih saya lagi filming. Next di sini ada apa yang kalian suka dari gua? Mandi di depan rumah pakai selang sambil bernyanyi dan joget. Itu gua bener-bener yang udah lu masih TK gitu. Itu bener-bener yang telanjang mandi di samping sumur. Oke, sekarang gua udah kayak gitu ya, enak aja lu. Dia bilang, kalau gue suka sama kalian gimana? Dia bilang, boleh. Terima kasih sudah membukakan pintu untuk gue masuk lagi. Next, ini yang terakhir. Restu. Oh, jadi lu tau kan gue punya mantan bajat. Kayak mantan bajingan, pernah kan? Jadi sebelum gue suka sama mantan bejat itu, gue tuh sebenarnya suka sama temennya. Cuman gue tuh kayak yang, kenapa malu? Yah deh. Dari Restu, dia orang Jawa juga. Tuh kan gue semuanya itu gara-gara Jawa gitu deh. Ah, gak ngerti gue. Seberapa cantik gue dari 1 sampai 10, dia bilang 8. Thank you Restu. Seberapa baik gue dari 1 sampai 10, katanya 8 lagi. Thank you Restu. Seberapa asik gue dari 1 sampai 10, 8 lagi. Thank you juga Restu. Kalian tau gak sih kalau aku pernah suka sama kalian, dia bilang, Mana mungkin selimut tetangga. Hey, mungkin lah, buktinya gue suka. Kalian pernah suka balik ke aku gak sih? Dikit, anjay, dikit gitu. Lo jangan dikit-dikit lah. Kalau iya, kalau enggak, jangan dikit gitu. Dikit tuh kayak apa gitu. Apa yang kalian suka dari gue? Gue tau malu, demi apa gue tau malu, enak aja loh. Iya sih, tapi thank you. Kalian kalau gue suka lagi sama kalian gimana? Dia bilang boleh, terima kasih sudah membuka pintu untuk you. So itu yang terakhir kah? Iya, itu yang terakhir. Yeay! Udah, videonya cuma segini doang. Dan di sini buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe dan jangan lupa di like. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, bebas seperti biasa, kalian bisa dislike dan juga komen video selanjutnya. Karena gue tuh bener-bener kayak nggak tahu gitu loh apa konten selanjutnya gitu. Nah, buat kalian, oh ya buat kalian yang udah ngisi ini, makasih banget. Gue apresiasi semua jawabannya, gue bener-bener seneng banget. Maksudnya kayak, makasih gitu. So, ya gitu aja. See you on the next video, bye. Hai.